Oke guys, kita bakal mengadakan hide and seek bersama ribuan villager. Tapi yang hadir kok cuma segini? Kayaknya pada malas semua nih. Lah, lu ikut lu. Eh, ada multiplok juga guys. Widih, kita semakin rame. Si Tongkol ikut juga dia, cu. Ini lagi malah bawa kasur nih orang. Udah telat bangun, kasurnya malah diikutin, cu. Ini agak lain guys. Yaudah, masuk barisan. Semuanya kumpul dulu ya. Jadi kali ini kita bakal mengadakan hide and seek. Siapa yang kalah, dia ditembak. Kabur. Hei, mau kemana lu? Coy. Meninggal. Ada yang mau kabur? Kerja bagus. Waktunya 5 menit. Siapa yang menang dapat 1 miliar. Wede, semuanya semangat guys. Mereka pun akhirnya mencari tempat bersembunyi. Ada yang di tower, ada yang kamuflase, dan ada yang menjadi hewan. Ada yang ngumpet di air. Tapi malah dikejar megalodon dia guys. Ini paling aneh, malah dia jadi batu. Pura-pura gak lihat aja lah. Dan yang paling parah lagi, ada yang naik ke gedung tingkat 1000. Lalu sampai atas, dia terkena angin tornado. Dan akhirnya, dia pun mental dan meninggal, guys. Dan waktu pun sudah habis. Oke, Pak. Jadi waktunya sudah habis, Pak, ya? Oke, San. Bapak sudah tahu nih di mana villager-nya. Oh, yaudahlah. Kita langsung saja cari, Pak. Let's go. Di mana lu lihat, Pak? Sini, San. Ikuti Bapak aja. Kayaknya tadi dia ada di sini. Emang iya? Kenapa ada kepala tongkol di sini, guys, ya? Woi. Kelihatan banget kalian, woi. Ngumpet kok di tempat kayak gini. Ayo, San, cari tempat lain. Oh iya, guys. Di sini kayak hutan gitu. Jangan-jangan mereka pura-pura jadi macan. Wait. Ada kelelawar. Sejak kapan kelelawarnya kepala botak kocak? Ampun. Tauan si tongkol. Parah. Mau tipu-tipu sensei. Kita bakal coba lurus ke sini. San, ada harta karun tuh. Lah, jangan-jangan ini jebakan, Pak. Tapi Bapak pengen kencing, San. Bentar dulu ya, kebelet nih. Eleh, lu mah kencing mulu, Pak. Parah emang ya. Dan Bapak Lubak pun kencing di bawah pohon. Setelah itu malah ada lompatan. Jajal! San, pohonnya hidup, San. Eleh, itu mah villager, Pak. Parah, dikiranya pohon beneran. Jangan kabur lu, woi. Siapa lu? Mending soy. Mampus. Bapak takut pohon. Tolong, pohon. Pohonnya bergerak. Udah dibilang villager, masih juga ngeyel tuh orang. Wait. Perasaan tadi ada villager. Lu, ini kenapa sekalian jualan di sini, cuk? Bang, lu lihat villager? Tidak ada. Lah, mungkin perasaan sensei, guys. Yaudahlah. Tapi kok ada skeleton di siang-siang bolong seperti ini? Wah, sensei curiga nih, guys. Yaudahlah, kita bakal coba pantau dari belakang, guys, ya. Kayaknya itu mencurigakan sekali. Pelan-pelan. Tuh, ngapain dia, ya? Kita lihat. Padahal ini trik mataharinya keras banget, guys. Dia tidak terbakar. Lu, kan. Kamuflasenya hilang, guys. Wow, ketahuan lu, mamam. Woi, cuy. Mamam, meninggal kau. Gak ada ketampun. Oke, guys, kita bakal cari lagi ya. Sisa villager lagi 29 orang. Waduh, banyak sekali, guys. Umpet di mana kira-kira ya? Ini banyak ada sapi, kerbau. Tapi ini agak lain, guys. Lah. Wait. Ini warna putih. Ada yang warna hitam. Terus ini cuma ini spesies langka, cuk. Lah. Wah. Kayaknya kita punya kurban, guys. Belum juga itu lada, malah ada kurban. Takut ya, guys. Mau kemana lu, cungu? Hah? Mau lari kemana kau? Sekali tembak aja langsung meningsoy kau. Mamam. Woi, Pak Lupa. Kena apa, San? Sese udah nemuin dua nih. Lu nemuin berapa, Pak? Bapak belum dapat apa-apa. Meleh. Cupu banget lu, Pak. Ayolah. Biar kita bisa menang, Pak. Sisa lagi 20 orang, kocak. Suara kentut tuh, San. Mana, Pak? Itu tuh. Lah, beneran, Cok. Woi, itu kayaknya manja tuh. Woi, mau kemana kau? Kejar. Lah, malah kabur dia, guys. Udah ketahuan malah kabur si Cungu. Loh.
Pak, kebetulan tuh, Pak. Dia malah kabur ke rumah itu. Lu aja yang nembak, Pak. Biar lu dapat skor. Bang juga. Wah, mau kemana ke Wangji? Akhirnya, Bapak lu, Pak, menemukan satu, guys. Ada. Malah diprank. Menisoy, Pak Luba, guys. Parah. Awas kok Bang J, mana dia ngumpet nih? Oke guys, kita bakal mencari si Bang Jeblok itu ya. Kayaknya dia tadi pergi ke sini guys. Yaudahlah, kita bakal coba geledah rumah ini ya. Mudah-mudahan aja dia ada di sini. Parah. Kayaknya Sensei salah masuk ruangan. Maaf, Sensei nggak bermaksud. Jangan, no. Ngomong. Aduh, perasaan tidak enak guys. Kita kabur aja. Sen, ngapain kabur-kaburan Sen? Lu aja yang masuk Pak. Kayaknya di sana ada yang ngumpet. Lumayan Pak, dapat skor 1. Ayo Pak. Biar Pak aja nyari. Akhirnya guys, Bapak Luba mau dia masuk ke dalam guys ya. Kayaknya dia bakal direbut di sana guys. Iya, kabur-kaburan bersama villager tongkol. Rasain noh. Guys, kita bakal lanjut lagi mencari si Bang J. Let's go. Oke Pak, sekarang kita bakal coba cari di kota ini Pak ya. Kayaknya dia ngumpet di salah satu gedung-gedung ini Pak. Iya Sen, tapi di sini banyak ada mobil. Jangan-jangan dia ngumpet di mobil. Ya kayaknya sih nggak ada Pak. Bentar. Ini perasaan warna bannya hitam, tapi ini kenapa coklat Pak? Bannya kotak tuh Sen. Bener juga Pak. Bentar dulu Sen, Bapak punya cara licik. Ngapain Pak lupa tuh? A few moments later. Buset, malah dia naik tank. Buat apa tuh Pak? Buat nakut-nakutin ban kota. Maju lu cungu. Kita bener guys, malah dia cosplay jadi mobil kocak. Langsung kabur dia cok. Pak, malah kabur dia Pak. Kenapa Pak? Oh, kenapa? Buset, nembak aja gak kena. Kena dia guys. Mati lah guys ya. Kerja bagus Pak. Oh ya Sen, tadi kayaknya ada yang masuk ke museum ini Sen. Ini ada museum, ini museum apa nih? Museum Megalodon. Iya Sen, museum air. Kira-kira dia ngumpet di mana nih? Sen, kok lukisan belah gunungnya jelek banget tuh? Ada gunung tuyul di atas guys. Parah. Malah dia jadi lukisan. Yaudah Sen, kita cari tempat lain aja. Kayaknya di sini masih banyak villager Sen. Wah benar juga Pak. Yaudahlah, kita bakal cari tempat lain. Ini apa nih Pak? Ini toilet kocak. Bapak cek dulu. Biasanya dia ngumpet di toilet. Tapi ngumpet di mana dia Pak? Buset. Ada tai hidup. Bukan Sen, itu skibidi toilet. Skibidi toilet mana mukanya kayak gini Pak? Bentar. Bapak basmi aja skibidi toiletnya. Lah, kepalanya doang yang jatuh Pak. Mati dia Sen. Ternyata itu villager guys. Yaudahlah, 3 villager sudah mampus. Sekarang kita cari tempat lain lagi Pak. Kayaknya di sini masih ada. Ini tempat apa nih? Oh, ini apartemen, Pak. Kita coba masuk aja, Sen. Kayaknya ada yang mencurigakan. Serius? Wah, ini mah tempat bermain, Pak. Tempat Pak. Benar. Sejak kapan potnya punya tangan, Cok? Parah emang kalian. Mau jadi pot malah tangannya kelihatan. Kita cek lagi di sini. Kayaknya di sini ramai nih, guys. Sen, kasurnya punya kaki, Sen. Buset. Mau ngumpet di bawah kasur malah nggak cukup. Kocak, kena kelihatan, woy. Parah emang tuh orang ya. Kalau ngumpet mah di tempat yang bagus-bagus aja, kocak. Nah, ini tempat apa lagi nih? Pilih-pilihannya ulang tahun, Sen. Yowat, lu ulang tahun? Alibi aja ulang tahun, bilang aja lu biar nggak ditembak. Parah emang. Kasian banget ya, Sen. Ayo, Sen, kita cari tempat lain. Let's go. Kayaknya ini tempat terakhir nih. Apa di sini masih ada villager? Sen, villagernya kabur tuh. Buset. Bisa kabur-kaburan dia, Cok. Udah ketemu juga, malah kabur. Mana dia? Dia masuk portal, Sen. Ayo masuk. Yaudah, guys. Jadi kita bakal coba masuk portal. Kayaknya dia ke dunia lain tuh, Pak. Ayo. Dia ada lubang pun memasuki portal. Oh, iyo. Kita ada di mana nih, Pak? Kayaknya di bawah tanah. Iya, Sen. Ada desa tuh. Beneran, guys. Kayaknya dia ngumpet di bawah tuh. Ya adalah, kita bakal cari dulu. Welcome to Ohio. Apaan itu guys? Sen, babinya banyak sekali tuh. Oh iya, lumayan nih buat kita makan-makan. Lah, malah dia seneng coy. Buset, manggil warga dia guys. Selamat datang di Ohio. Kalian tamu yang kedua datang ke sini. Lah, emang ada tamu lagi? Siapa? Villager? Sen, berarti beneran di sini villagernya. Oh ya adalah. Boleh kita mainan di sini kah? Oke. Jadi kita bakal mencari villager itu. Let's go. Kita diantar oleh si babi ini, guys. Buset. Malah kebalik, cok. Villagernya jadi babi. Parah. 1-0.
refleks jadi helikopter. Mati dia guys. Tunggu. Ayo pak, serang dia. Kemana lu pak tuh? Apa dia masuk ke rumah? Wait. Tapi ini ada yang aneh guys. Kenapa rumputnya warnanya hijau kayak gini? Ketahuan kecoy. Woi cuko. Kamu berhasil dia guys. Kabur dia cok. Lah, ngumpet. Lah, dimakan sapi dia. Mampus ya guys ya. Untung aja dimakan sapi. Lah, sapinya refleks jadi villager coy. Gimana titik tidak masuk akal? Sesan, bapak dapat satu san. Nih, bapak dapat villager tongkol. Hah, kerja bagus pak. Nemu di mana lu pak? Bapak nemu dia berak. Buset. Nggak mau ditembak dia guys. Ayo jawab, di mana teman yang lain? Jadi jawab woy. Lah, nggak mau dia guys. Oh, di bawah tanah akhirnya guys. Terobos aja lah, Sen. Oke lah, kita terobos guys. Let's go. Lah, apa nih, cok? Malah ada tempat happy-happy di sini, cok. Parah, parah, ini ngapain? Ada yang minum ramuan, ada yang mandi, kocak, kocak. Basmi semua, pak. Wow, kita sudah banyak dapat villager, pak. Kita masuk hutan. Lah, nangis ya, Sen. Pak, jangan bunuh. Aku punya keluarga. Huh? Lu punya keluarga? Pak, kasihan banget ya, Sen. Kasihan apaan, pak? Keluarganya babi, cok. Emang nabi-nabi aja. Kalian cuma babi. Emang gak ngotak. Dunia Ohio ini meresahkan kali. Kenapa lu, bang? Perasaan apa kayak enak, Sen? Kayaknya mereka marah, guys. Pak, kayaknya kita harus kabur nih. Kita udah diusir. Oh, no. Kabur! Pak, tolong saya dulu. Ayo pak, kita naik. Kita kembali ke portal. Ayo, ayo, ayo. Ada babi ngepet. Oke guys, kita bakal ke portal berikutnya. Let's go. Azuya pun memasuki portal kuburan. Wah pak, kayaknya kita ada di kuburan nih. Iya Sen, terobos aja. Ya udahlah, let's go. Tunggu Sen. Pak, tenggelam. Buset, kenapa lu main pasir pak? Ada yang narik Sen. Emang di bawah ada orang? Buset, ternyata ada villager cok. Woi. Bukannya ngumpet malah ngeprank mereka, guys. Mamam. Mampus. Karena ada sebuah kastil, jadi Asia dan Lubak pun masuk ke dalam kastil itu, guys. Kayaknya kastil kosong ini, guys ya. Apa mereka? Wah, buset. Kayaknya itu patung. Iya, Sen, ternyata patung. Bikin kaget aja. Hampir aja kepala bapak copot. Jantung, woy, bukan kepala, parah. Tapi kok dia mirip villager, Sen? Wah, bener juga. Buset, malah kabur dia. Hasil villager, guys, parah. Malah ngeprank itu, anjir. Untung aja kita lihat, pak. Kalau enggak, kita bisa kabur. Iya, Sen. Mending kita cari tempat lain aja. Siapa tahu banyak ada villager di sini. Oh, yaudahlah. Jadi kita bakal coba cek tempat lain. Lu ke arah sana, sisi ke kanan. Oke. Kita bakal cek di sini. Oh, nggak ada apa di sini, guys. Tidak ada. Wah, ketemu kok cuma. Tertarik. Wah, kasihan sekali dia, guys. Jadi kita coba lihat di. Ada cuma lagi nih, tembak. Kenapa dia nggak kena? Lupa lupa. Lu nemu orang. Iya, Sen. Tapi nggak bisa ditembak tuh. Ternyata hantu Granny. Kabur, guys. Lupa malah nemu Granny dia parah. Ternyata Asia dan Lubak pun bertemu dengan nenek moyang Granny. Mereka pun dikejar-kejar oleh Granny itu. Dan Bapak Lubak malah dia ngumpet di kolong meja guys. Tapi dia ketahuan dan akhirnya Bapak Lubak kabur lagi. Pak Tetal tolong! Nenek Dajjal tolong! Bapak tobat! Bapak gak bakal macam-macam lagi! Tolong please tolong! Dan akhirnya Lubak pun kejar-kejaran oleh Granny itu. Ayo pak, kita kabur aja, kita pulang. Lagian waktunya lagi 1 menit aja nih. Tunggu Sen, bapak takut. Apa nih guys? Ada Teletubbies. Bukan Teletubbies itu pak, itu lukanya labu-labu pak. Beneran, tembak Sen. Waduh, ternyata ini kuburan labu-labu. Jadi dia kayaknya hantu penghuni di sini pak. Iya Sen, menyeramkan sekali. Tapi mirip boneka Sen. Waktunya sisa 30 detik lagi. Kayaknya villager udah mati semua nih. Sebentar Sen, bapak bikin bangunan redstone nih. Ini namanya bangunan pengendali udara. Tinggal dipencet. Tok, tok. Dan cuaca pun menjadi pagi hari. Para hantu itu pun sudah kebakaran guys. Karena hantu kelemahannya adalah di siang hari.
Wah, mereka kebakaran guys. Ya, mamam. Meninggal semuanya guys ya. Sen, tapi itu kok masih satu. Buset, kenapa dia gak kebakaran coy? Lah. Ya, waktu habis. Buset, ternyata yang satu ini palsu pak. Dia ngeprank kita. Kita bakal cari di tempat lain dulu guys ya. Pada di mana orang-orang ini? Atau jangan-jangan mereka udah pulang guys. Parah. Yaudahlah, kita bakal coba memasuki rumah dulu nih. Cuma ada kasur doang. Wait. Oh iya, kalau kasurnya berlejer kan cuma satu doang. Ini malah tiga, cu. Ada yang gak beres, guys. Bentar. Ini warna putih. Loh, kabur dia, woy. Jangan kabur lu, woy. Parah. Malah kabur bawa kasur pula. Bang J, jangan curang woi. Udah ketemu malah kabur. Tuh kan kabur lagi dia, guys. Waduh, mana dia nih? Malah ngumpet tuh orang. Oh iya, kita kan main minta umpet. Apa nih? Jangan masuk sini nanti menyesal. Loh, apa-apaan nih? Ini apa nih? Bang Jeblok ada di sini, arah ke kiri. Waduh, no. Ini pasti tipuan nih. Tipuan murahan. Sisi tahu nih. Pasti dia ngumpet di sini, guys. Karena larangan itu adalah perintah. Nah, okay, let's go. Bang J. Memang bam. Ngapain sih, Pros? Malah ngeluarin tenaga kecil. Ini mah bayi cungu, guys. Ayo, Pak, lawan aja dia, Pak. Pasti kalah itu. Maju lo, sini anjay. Anjay, kalah lu ngurumnya, cu. Tembok kita. Buset, bener dia. Aduh, guys, perasaan sensei tidak enak nih, guys. Dia ngeliat sensei. Kita maju lo. Kabur. Mending kita cari yang lain aja. Udah guys, mending kita cari yang lain aja. Bagi sama si Pros curang banget ya. Mending cari di mana ya? Wah, ada rumah lagi nih. Ini kayaknya rumah gede. Yaudahlah, kita masuk aja guys. I'm coming. Loh, kosong semua. Ngumpet jadi apa mereka ya? Pada jago-jago banget ngumpet guys. Wah, kebetulan ada toilet nih. Widih, sisi merah. Kena perut sakit lagi. Loh, kayak mana nih? Kenapa kosong di belakang? Kabur. Toiletnya jalan, cu. Malah sih, belajar tinggi itu. Bawa tinja dia, guys. Woy, ngapain, woy? Beraknya kemana-mana, tuh. Dodol banget dia, guys. Udah keciduk, malah lari. Nih, sisi bantu. Main peta umpet malah aneh-aneh terus. Ada yang bawa naga, ada yang bawa kasur, dan masih banyak lagi. Udahlah, sisi mau stop aja, guys. Ini pada nggak ngotak semua. Ada AI. Kenapa, cuy? Tenang, aku ada tombol rahasia nih buat kamu. Hah? Tombol rahasia? Untuk apa? Tombol ini bisa membantumu untuk menyelesaikan petak umpet ini. Wah, serius? Beneran, aku gak bohong. Nih, pakai aja. Guys, ini katanya tombol rahasia. Ya udah, tinggal pencet aja tombolnya. Yaudahlah, saya bakal coba nih. Loh, ternyata ini tombol nge-cheat, cuk. Iya. Dan akhirnya peta umpet pun selesai karena Asia Sensei keciduk nge-cheat. Di next episode, siapa yang setuju, kita bakal lanjut lagi pemilihan presiden Konoha antara Pros Diamond, Asia Sensei, dan juga Villager Thor. Bagi kalian yang setuju, komen saja di bawah guys ya. Jangan lupa kalian like sampai 10.000 like. Sampai jumpa di next video. Dadah!